Iya, selamat siang teman-teman. Nah, ini ada masyarakat suku Dayak ya. Suku Dayak Murung yang baru pulang habis memancing ini teman-teman. Dan mereka dapat ikan patin kayak gini. Wah, banyaklah dapat ikannya. Itu ki? Oh iya kah? Aduh, busuk kah? Oh, ikan apa ini? Wih, mantap. Apa yang sana orang ato kah? Oh, ngangkut pasir. Nah, jadi beginilah suasana pagi menjelang siang ya teman-teman ya. Nah, itu ada teman saya dari Buruk Cahu baru datang ya. Naik taksi motor juga teman-teman. Dan sekarang kita berada di Desa Cinta Budiman, Kalimantan Tengah ya. Dan beginilah kira-kira ya suasananya di pedalaman Kalimantan teman-teman. Nah, ini taksi motor yang dari Kota Buruk Cahu tadi. Dan ini mereka mengarah ke Muara Teweh teman-teman ya. Dan beginilah suasana pagi menjelang siang di Desa Cinta Budiman ya. Ada masyarakat yang berangkat memancing ini teman-teman. Karena tadi malam lumayan deras ya hari hujannya, jadi agak naik sedikit airnya teman-teman. Oke, kita akan lihat aktivitas masyarakat suku Dayak ya. Jadi beginilah ya teman-teman ya suasana pagi menjelang siang. Nah, di ujung sana ada perahu ya. Ini juga di tengah-tengah ada perahu pengangkut pasir kata masyarakat tadi teman-teman. Nah, itu ada anak-anak di sebelah sini yang mandi ya, siang-siang bolong teman-teman ya. Ini anak-anak di sini suka sekali ya mandi siang-siang bolong. Nah, jadi kita mau bantu teman aku itu yang ada di lanting. Apakah berat bawaannya? Oh, kuat ya kak? Biar saya bantu kak. Nah, jadi beginilah ya teman-teman ya. Suasana di pedalaman Sungai Kalimantan, Sungai Barito, Desa Cinta Budiman, teman-teman. Nah. Kenapa, Kak? Taruh-taruh di sini nanti ku bawakan, Kak. Semangat, Kak. Apa yang dibawa? Oh, ini teman saya ini datang jauh-jauh dari Toraja, teman-teman ya. Dia merantau ya untuk bekerja di Desa Cinta Budiman ini. Nah. Nah, ini ada masyarakat yang bawa rumput ya teman-temannya dari seberang. Ini untuk makanan sapi ini teman-teman. Di kampung ini ada banyak sapi ya. Nah, itu masyarakatnya. Banyak sapinya. Kayaknya ini taksi apa ya, speed ini apa tuh perusahaan kan? Biasanya kalau pasang pelampung kayak gini nih mereka perusahaan.
pengamannya. Nah, jadi beginilah ya teman-teman aktivitas transportasi air yang ada di pedalaman Sungai Barito Desa Cinta Budiman ini teman-teman. Nah, ini wih, mantap, cepat banget ya teman-teman ya.